Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Edu Spasi 4U. Ya, kali ini, edisi kali ini, sekarang tanggal 2 Oktober 2019, saya akan melakukan kembali unbox. Saya habis melakukan pembelian jam tangan ini. Saya beli untuk yang kedua kalinya itu ke ini, packing dari pesawat pengiriman JNE. Ya, untuk yang kedua kalinya saya membeli jam tangan itu di sini, matchwatchjamtangan.com. Jadi kalau yang ini saya beli di official store-nya yang beralamatkan di Jakarta. Kalau yang pertama pada saat pembelian jam Seiko ini berada di Matchwatch yang ada di Surabaya. Kalau yang ini sekali lagi saya ambil dari online di official store-nya Tokopedia. Barusan sampai paketnya. Mari kita buka paketnya. Jadi jam tangan ini saya beli karena dengan model yang lain, bukan seperti yang pertama otomatis. Ini baterai di dalamnya. Packingnya cukup bagus, ada wrapnya, bubble wrap. Ya, bubble wrapnya semuanya, dan ini bungkusnya. Garansi letter dari Mark Watch. Apa aja yang ada di dalamnya? Mari kita lihat. Instruction. Wow, besar. Macam-macam bahasa. Jadi di sini bahasa yang paling bisa dibaca adalah bahasa Inggris, Prancis, Cina, banyak. Secara internasional, jadi bahasa Inggris instruksinya. Oke. Kemudian yang ada di dalamnya adalah jamnya. Ini jamnya. Casio. Casio modelnya Casio MRW200H4BVDF. Sebenarnya saya agak sedikit tanya ini,
kenapa diameternya kok tidak lebih besar dari ini. Sebenarnya sedikit kaget saya. Karena di deskripsi itu adalah 46, sekian. Nanti mari kita cari tahu. Ini jamnya ternyata. Kalau yang Seiko ini, bentar. Seiko ini adalah 42. Ini 46 kalau di instruksinya, tapi ternyata kok lebih kecil. Nanti coba akan saya tanyakan apakah benar ini yang 46. Oke, demikian dulu unbox Casio seperti ini. Harganya waktu itu saya beli kurang lebih 252-an kalau nggak salah. Oke, demikian dulu unbox Casio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.